itu hak dia gitu, dia mau kayak gimana pun sih dia kayak, walaupun emang itu salah gitu. Aduh, meledak. Gila. Bauan deh. Mau nyobain tes kriuk? Ya. Kriuk. Ya. Nih, kami tahu ini. Halo guys, welcome back to my channel bareng aku si Panjang. Nah, jadi video kali ini mari kita melanjutkan lagi konten Free Fire kita ya. Nah, mari kita lihat video yang terakhir ya. Tidak ramah bintang 5, bintang 1 ya. Like dulu guys. Jujur sih lebih terfokus ke kasih Angelnya, enggak tahu kenapa lah si Angel bikin ada apalagi senyumnya itu. Ya udah deh, next kayaknya aku enggak usah senyum ya biar kalian enggak mau lagi liatin aku. Ya udah gitu aja guys. Jadi, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, habis itu di-subscribe dan di-share juga teman-teman kalian. Nih buat yang belum tahu, kalau kalian punya video-video editor berkelas or meme Free Fire, kalian bisa tag ke second account aku di @cipa.sipos. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku di @cipanjo. Oke? Oke. Oke. Nah ya, baru awal video gitu ya. Parah sih, gak mau julid gua, cuman ya udahlah, karena emang udah disiapin videonya, aku menghargai Nobi yang sudah menyiapkan videonya. Mari kita tonton dan nikmati bersama-sama. Oke. Okay. Yaudahlah ya, yaudah guys, dan berlarut-larut lah menghujatnya anjir. Supaya jangan berlarut-larut, supaya maksudnya emang mungkin dia salah. Aku sih belum nonton vlognya ya jujur, cuman mungkin emang dia salah gitu. Cuman ya itu balik lagi sih menurut aku ke diri masing-masing, kayak itu hak dia gitu, dia mau kayak gimana pun sih dia, kayak walaupun emang itu salah gitu. Kenapa sih ya Allah, emang sih karena gimana ya, aku emang sih warga TikTok, warga Facebook, warga Instagram, warga apalagi sih, warga Twitter, itu beneran beda ya. Padahal kayak aku pun sendiri pun pegang sosmed tuh bukan 1-2 gitu, kayak IG, TikTok, YouTube tuh megang ya. Cuman kenapa ya netizennya tuh bisa beda-beda gitu. Kalau di TikTok sendiri pun yang kayak lebih ke arah toxic sih, aku pun ngerasa banget sih, kayak maksudnya kayak video aku misalnya lagi FYP di TikTok nih, pasti masih ada aja ya orang yang suka ngehujat gitu. Sedangkan tuh kalau yang kayak di YouTube gitu, kayak kalian semua, itu tuh udah nggak ada komentar-komentar yang kayak begitu gitu. Sedangkan TikTok, gila sih warganya emang kayak, kalau kalian nggak kuat main TikTok ya, apalagi kalian public figure gitu, selebgram, orang apalah nanti, suatu saat nanti kena mental anjir main TikTok, parah sih. Aduh, kesalip saya bro sama Pika Saha. Ini lagi ini ya, lagi rame nih WIB Dora. Gak jelas ini ya. Aduh, Dora. Mokan ya Allah, parah sih. Gila, kesian coy, udahlah. Kesian anjir. Oke. 2022 masih virtual. Awok. Pacar kita beda bos, pacar gue lembut, pacar lu kesliu. Aduh, meledak. Gila. Ya Allah. Si Android. Jual akun ML. Akun ya, akun ML. Hahaha.
Akun FF, akun FF. Hah? Botak gak ada emak, botak gak ada bapak. Apa sih anjing? Aduh, ini sumpah yang ngakak receh sih. Bawaan deh. Dunia Free Fire sudah tidak baik-baik saja ya. Kalau sampai sesepuh nenek moyang sudah turun tangan ya, sudah tidak baik-baik saja ya guys ya. Ingat itu ya, ingat itu. Bener ya, nge-cover sih bilang nyampah, nggak di-cover marah-marah. Dulu nih ya, zaman-zaman aku aktif main FF, PUBG dulu ya, dulu tuh kayak aku gak pernah masalah gitu, kayak kita lagi party gitu terus di-kill sama teman setim gitu. Maksudnya tuh biasanya orang marah kan karena kayak karena tuh bilangnya nyampah-nyampah gitu. Cuman tuh kalau aku sendiri mikirnya ya namanya main tim gitu kan, daripada squad kita yang kalah kebantai ya mending teman kita yang nge-kill gitu. Karena kan mau gimana pun dibilang nyampah-nyampah gak nyampah kan kita mainnya tim gitu loh guys. Serba salah, kerjasama gitu. Jadi ya walaupun kalian gak dapet kill, seenggaknya dapet asis lah. Walaupun ya emang poinnya gak sebesar kill gitu ya. Yes. Ya udahlah, salahnya di mana sih orang anjir. Aduh, nggak tahu tuh sama kalian nih, saya ngikut ikutan. Gak kaget ya si Fangel ya, karena si Fangel juga udah punya nih TikTok dengan sound ini guys. Tiupan sangka kalah. Nanti tamit, nauzubillah min dzalik. Oke. Ya udah ikut-ikutan dia anjing. FF gak pernah ketinggalan tren dia sebenarnya. Aduh FF ya. Gila, darah daging nih sama dunia. Tolong ya, sudah damai tadi ya. Muncul lagi, oke. Udahlah, parah sih, sumpah, parah. Gak bisa gua. Gak enak gua ya. Jadi gak bisa ya, gak bisa komen anjir. Udah, kita skip aja coy. Mau nyobain tes kriuk ya. Nih, kamu tahu nih kan tes kriuk. Pokoknya di Bali itu pas sekarang kan kalau tes kriuk itu udah ada di mana-mana ya. Tahu nih kan tes kriuk. Pokoknya di Bali itu pas sekarang kan kalau tes kriuk itu udah ada di mana-mana ya. Ini dia tuh. Anjay. Ini video aslinya buat ini kayaknya ayam enggak sih guys? Ya udahlah. Tes kriuk. Ya besok aku nanti bikin juga lah tes kriuk ya. Tolong. Oke guys, sorry banget nih ya kalau di video kali ini ada kekurangan atau ada kesalahan dalam berucap ya. Jadi ngeri gua ya. Jadi makasih baik banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Apapun kontennya, ambil baiknya, buang buruknya ya. Namanya juga zaman sekarang gitu ya, perkembangan teknologi, sosmed apalah itu serem anjir ya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya ya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung kitanya. Yaudahlah, jangan nasehat ya, tolong akhiri saja video kali ini. Bye bye, see you on the next video.